Selamat datang di channel KoTutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini KoTutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menggunakan WhatsApp di laptop atau komputer agar bisa video call, telepon, atau bahkan voice notean. Soalnya kalau kita menggunakan WA web itu tidak bisa menggunakan fitur telepon, video call, atau voice note. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah di bawah, guys. Nah, setelah itu kalian buka web kalian, guys, atau browser kalian, guys. Nah, setelah kalian buka, kalian cari. Nah, setelah kalian buka, kalian ketikkan download WhatsApp di sini, guys. Download WhatsApp seperti ini, guys. Kalian tinggal cari. Kemudian kalian pilih yang paling atas ini, guys, yang dari whatsapp.com ini, guys. Kalian tinggal unduh WhatsApp. Nah, setelah itu kalian pilih yang bagian kanan ini, guys. Nah, jika kalian menggunakan laptop atau komputer yang berbasis Windows, kalian bisa download yang Windows, guys. Nah, kita download dulu. Nah, setelah kita download, kita tinggal tunggu downloadannya itu selesai, guys. Proses downloadnya, guys. Nah, setelah berhasil terdownload, kalian tinggal buka, guys. Kalian tinggal buka hasil downloadan tadi. Nah, setelah itu kita install, guys. Kita tinggal run kayak gini. Nah, tinggal tunggu aja, guys. Nah, setelah terinstall, WhatsApp aplikasinya akan meminta kalian untuk men-scan barcode yang ada di sini menggunakan HP kalian yang udah terhubung oleh WhatsApp, guys. Jadi kalian buka HP kalian yang ada di WhatsApp, kemudian kalian scan barcode yang ada di sini, guys. Bentar, guys, KoTutorial akan memberikan contohnya, guys. Nah, kalian tinggal buka WhatsApp kalian, kemudian kalian pilih ke bagian pojok kanan atas titik tiga ini, guys. Nah, kemudian kalian pilih ke WhatsApp web. Nah, setelah itu kalian tinggal pencet atau tekan yang bagian tautkan perangkat. Nah, kalian tinggal sodorkan kamera ini ke laptop atau komputer kalian yang ada barcode-nya tadi, guys. Nah, jika sudah tertaut seperti ini di bagian status perangkat, itu tandanya WA kalian udah terkoneksi ke perangkat laptop atau komputer kalian, guys. Nah, tampilannya akan seperti ini, guys, di laptop atau komputer kalian WhatsApp-nya. Nah, kalian tinggal pilih deh orang atau teman kalian yang ingin kalian telepon, video call, atau voice note. Di sini KoTutorial bakalan coba voice note dulu, guys, ke teman tutorial ini yang ini, guys, yang Yoga ini. Nah, di sini kita tinggal pilih aja di menu yang bagian mic sini, guys. Mic yang pojok kanan sini, guys. Kalian tinggal pilih. Halo, tes 1 2 3. Nah, setelah itu kalian tinggal ngomong, setelah selesai kalian centang hijau seperti tadi, guys. Nah, ini kita coba dengerin ya, guys, ya, voice note kita. Halo, tes 1 2 3. Nah, kayak gitu tadi, guys, suaranya KoTutorial, guys. Nah, itu caranya untuk voice note. Nah, sekarang kita coba telepon, guys. Kita coba telepon. Nah, berdering kan, guys. Nah, ini tunggu sampai diangkat, nanti kita bisa ngobrol sama nih orang gitu, guys, atau teman kita ini, guys. Oke, kita tutup aja, guys, ya. Soalnya itu nanti kalau diangkat mengganggu, kelihatannya temannya KoTutorial lagi kerja. Pokoknya kalau sudah bunyi tut gitu, tandanya kita bisa ngobrol sama teman kita itu, guys. Nah, kemudian kalau ingin video call, kalian tinggal pilih tombol yang gambarnya ini, yang gambarnya kamera ini. Itu nanti akan video call, guys. Nah, catatan di sini, laptop kalian atau komputer kalian harus ada koneksi ke webcam, guys. Kalau tidak ada koneksi ke webcam, tidak bisa untuk video call. Tapi kalau ada, kalian tinggal pencet aja sepertinya, seperti laptop KoTutorial kayak gini, guys. Nah, bisa terkoneksi kan dan bisa muncul videonya, guys. Halo. Oke. Kayak gitu, guys, caranya, guys. Nah, mungkin sampai sini aja videonya KoTutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau kalian ingin request tentang video lainnya, kalian bisa komentar di bawah. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye bye.